السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita melalui virtual dengan teman-teman kita saudara-saudara kita yang sekarang berada di Texas ataupun di Kanada dan di Amerika, kita kembali melanjutkan pengajian kita, yaitu intisari dari kitab al Imam Ibnul Qayyim al Jawziyah, rahimahullahu taala, yaitu kitab yang berjudul Madarijus Salikin. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas suatu tema yaitu tentang taubat, ya tentang taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu jami'an mu'minun tuflihun." Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah Azza wa wahai orang-orang yang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kita ketahui semuanya bahwasanya kita ini adalah manusia dan manusia adalah tempatnya salah. Sebagaimana hadis Rasul S.A.W. Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khotaw. ya setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertobat dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan." Bukanlah orang yang terbaik itu orang yang tidak pernah melakukan dosa Tapi orang yang terbaik adalah ketika dia melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jal Dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan kita menyadari bahwasanya dosa kita lebih banyak daripada amalan saleh yang kita lakukan Mungkin hampir setiap hari kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Mulai dari dosa kita kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa pandangan kita, dosa banyak sekali lisan kita mencela riba, namimah ya, menggunjing orang lain, membicarakan aib orang lain, kemudian adu domba dan banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taubat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa hati yang bersih dari segala noda, dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Dahulu, Bapak moyang kita yaitu Nabi Adam pernah melakukan kesalahan yaitu makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan sehingga satu kesalahan tersebut menyebabkan Nabi Adam dengan segala hikmah Allah Azza wa ya turun ke ke bumi lalu Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tentunya maha penerima tobat dari seorang hambanya dan Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab ya Maha Pemenerima Taubat dari hambanya. Oleh karenanya kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bergegas ketika kita melakukan kesalahan. Siapa sih manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa sih suci dari dosa? Ya, kecuali yang maksum yaitu Nabi Muhammad SAW ya beliau maksum dari dosa dijaga oleh Allah adapun umatnya tidak maksum ya walaupun dia seorang yang alim ya dia tetap pernah melakukan dosa dan yang sering saya sebutkan bahwa saya dosa yang sering dan mungkin setiap hari kita lakukan kurang bersyukur atas nikmat Allah yang ada. kita taksir ya kita sangat-sangat lemah sangat-sangat kurang sekali dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak diberi nikmat oleh Allah, nikmat penglihatan, nikmat badannya sempurna. Ya. Akan tetapi tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, tapi kita gunakan badan kita ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita sesali. Dan banyak ayat-ayat memerintahkan kita untuk selalu bertobat kepada Allah. Oleh karenanya, jika seseorang mati di atas kesyirikan, tidak pernah bertobat kepada Allah. Kemudian mati di atas kekafiran, tidak pernah bertobat kepada Allah ya Azza Maka dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Oleh karena bahagialah bagi orang-orang yang memiliki hati yang dekat dengan Allah, yaitu memiliki rasa bersalah dan rasa bersalah itu akan mengantarkan seseorang untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah menunda-nunda taubat, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Dan mungkin saudara-saudara eh, sekalian yang ada di Amerika, yang ada di Kanada sudah mendengar berita tentang bagaimana tenggelamnya eh, kapal selam, ya, nanggala 400, 402, ya, 402, di pantai utara Bali. Ini menunjukkan bahwa apa umur tidak ada yang tahu. Mereka berangkat dalam keadaan sehat. Bahkan sebelum mereka menyelam masih sempat sholat, ya berjamaah, sebagaimana gambar-gambar e, yang telah beredar. Bahkan ada yang berpamitan kepada keluarganya dalam keadaan sehat. Mereka tidak mengetahui kalau mereka akan meninggal dunia. Akan tetapi ajal sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sehingga pada hari ini telah telah ditetapkan bahwasanya mereka telah gugur dan semoga yang gugur ya dari kalangan muslimin mendapatkan pahala dari Allah Azza wa dan terhitung sebagai syuhada insyaallah taala karena salah satu yang disebut suhada ketika mati dalam keadaan tenggelam tentunya kita katakan ini yang yang muslim ya karena memang dalam agama kita demikian syariatnya semoga kita doakan mereka semoga diterima amalannya kemudian keluarganya juga diberi ketabahan kesabaran agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya, ganjaran yang besar atas kesabaran yang telah mereka lakukan ya atas kesabaran yang telah mereka uh, keluti ya, dari apa namanya berita-berita yang sudah beredar dari hari Rabu sekarang sampai hari apa Ahad kegelisahan tentunya bagaimana e, mendengar atau selalu melihat kabar berita ini adalah menunjukkan bahwasanya umur tidak ada yang mengetahui oleh karenanya fabadir yaitu bersegeralah untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang kah ya, orang yang sehat kemudian mati begitu saja tidaklah ingat kita e, kejadian di bulan Januari yang lalu pesawat ya Sriwijaya yang jatuh dari Jakarta tujuan Pontianak mereka berangkat dalam keadaan sehat kan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ajal mereka sehingga di beberapa ketinggian mereka di ketinggian mereka jatuh terjatuh ya mungkin ada ini dan itu lalu mereka semua dipastikan telah wafat. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya maka tidak akan bisa ditunda walaupun sesaat ya dan juga tidak bisa dimajukan ya kita minta misalnya ya Allah saya minta dimajukan saja ajalnya tidak bisa ya kalau waktunya mati ya mati walau kuntum fi ya walaupun kita berada di benteng yang sangat kokoh oleh karenanya Mengingat bahwasanya kematian telah dekat mengintai kita, kita sudah sering katakan ya, bahkan di pertemuan yang sebelumnya kita juga sudah katakan bahwasanya kita telah difonis mati oleh Allah Azza Kullu nafsin Setiap orang yang berjiwa, setiap orang yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan kematian itu akan menimpa kita, akan datang kepada kita. Dan itulah yang diyakini oleh orang-orang yang beriman, oleh karena sebelum itu datang maka pintu Taubat masih terbuka karena jika nyawa kita sudah berada di kerongkongan maka ketika itu Taubat tidak diterima lagi oleh Allah subhanahu ta'ala maka ketika itu tinggal hisab tidak bisa kita menambah amalan soleh kecuali orang-orang yang memiliki aset-aset saham-saham yang bisa mereka panen nantinya sebagaimana yang telah disabdakan Rasul SAW matal in anhu amaluhu illa min ya au ilmin au waladin alaihi wasallam jika anak Adam itu mati maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal yang pertama adalah sedekah jariah kita ada kelebihan harta kita wakaf kita bantu ya kita bangun pesantren bangun masjid kita bangun tempat-tempat bermanfaat kita bantu penuntut ilmu, kita bantu anak yatim. Sudah kau Bermanfaat walaupun kita sudah wafat akan ngalir terus pahalanya. Au ilmin kita punya ilmu kita ajarkan. Ya, sehingga orang yang mendapatkan ilmu kita mereka terus mengajarkan, amalkan, ajarkan sampai generasi ke generasi. Ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir kepada kita. Kemudian awaladin ya awala. anak yang akan mendoakan kita anak soleh tentunya ya oleh karena ini semuanya aset ya aset yang harus kita miliki untuk membawa untuk membawa ya untuk apa kita bawa nanti menghadap Allah ya Azza wa oleh karenanya bertobat ini sangat penting sekali dan Nabi Muhammad SAW selalu memberikan contoh kepada kita di dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW mengatakan ya ayuhan nas tubu ilallah wahai sekalian manusia bertobatlah kalian kepada Allah fawallahi demi Allah inilah atubu ilai aku benar-benar bertobat kepada Allah azza wajal fil yomi ya di setiap hari aksaromin sabiina marrah lebih banyak ya dari 70 kali. Nabi kita yakini nabi itu maksum. Nabi maksum dari dosa. Nabi dijamin surga oleh Allah. Akan tapi nabi selalu beristighfar, selalu bertobat kepada Allah. Dalam rangka apa? Untuk mengajarkan umatnya bahwasanya tobat itu dilakukan terus-menerus. Karena manusia tidak lepas dari dosa. Dan Ma'asyiral muslimin bahwasanya taubat ada syaratnya. Ya, taubat ada syaratnya. Yang pertama adalah kita meninggalkan kemaksiatan yang kita lakukan. Misalnya kita adalah pelaku riba. Bagaimana taubat taubatnya? Maka pertama kita meninggalkan riba. Kemudian yang kedua, ya, kita menyesal telah melakukan perbuatan riba tersebut karena riba dosa besar. Kemudian kita berazam, bertekad untuk tidak mengulangi dosa riba itu. Kemudian ditambahkan oleh para ulama, jika dosa yang kita lakukan adalah sesama anak Adam, eh, terkait kezoliman, kita pernah mencuri, kita pernah mendolimi orang, kita pernah mengambil har harta orang lain, hak orang lain, maka kita harus minta maaf, minta kerelaan, atau kita kembalikan harta yang telah kita zolimi tersebut ya itu syarat agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 wa yatub dan orang-orang yang tidak bertaubat maka dia termasuk orang-orang yang zalim orang-orang ya, yang zalim di mana tempatnya orang-orang zalim pasti tidak di surga ya karena di surga Allah adalah tempat orang-orang yang bersih dari dosa yang senantiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kendala-kendala taubat di antaranya adalah teman yang buruk. Sebagaimana kisah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang hak dan beliau termasuk orang yang menolong agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi itu tidak menjadikan Abu Talib masuk ke dalam agama Islam dan mati di atas kekafiran apa sebabnya karena di sisi Abu Talib ada orang-orang yang buruk yang selalu membisikkan bahwasanya jangan ikut agama Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengendaki bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak per, tidak bisa memberikan hidayah itu taufik kepada siapapun. Yang bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para dai, para masyayikh, para tidak adalah hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Kita menjelaskan ini loh yang benar, ini loh yang salah, Adapun orang menerima hidayah tersebut, ya mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan hidayah at taufik Oleh karena hidayah dibagi menjadi dua, hidayatul irsyad wal bayan, penjelasan ya seperti kita ngaji sekarang, ini loh yang hak, ini loh yang batil. Adapun hidayah penerimaan, ya saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian mau nerima atau tidak, mau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya kalau diterima alhamdulillah oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya innaka latahdi ahbabta ya setelah apa uh, bagaimana Nabi Muhammad SAW menginginkan hidayah kepada pamannya itu tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain innaka latahdi ahbabta wahai Nabi Muhammad engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai yahdi Allah lah yang e, berhak untuk memberi hidayah siapa yang, yang dikehendaki oleh Allah, ya oleh Allah, oleh karenanya Salah satu penghalang tobat yaitu teman yang buruk Kemudian adalah orang-orang yang sombong Bagaimana Fir'aun ya termasuk orang yang sedurhaka, durhaka orang yang pernah hidup di muka bumi yaitu Fir'aun Ini ya Fir pada zaman Nabi Musa Karena Fir'aun itu kan tidak satu Fir'aun itu banyak sekali ya Saya dulu kan sekolah sekolah di Kairo itu Itu tempatnya Fir'aun Tapi Fir'aun itu banyak sekali Fir'aun itu kan nama raja Jadi ada Fir'aun satu, Fir'aun dua Ada Fir'aun ini ya Faro'ina, ya, jamaknya Faro'ina Kalau Mufrat Fir'aun Kalau jamak Faro'ina Nah Fir'aun ketiga zaman Nabi Musa yang difirmankan oleh Allah yang Azza wa pernah berkata ana rabbukumul Ya, ini syaitan saja tidak berani mengatakan seperti ini. Ini e, Firaun, manusia durjana, ya terlaknat berani mengatakan ana rabbukumul Aku Tuhan yang paling tinggi katanya. Ya. Kenapa dia tidak bertobat padahal ya setelah dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hatinya apa? Ya ingin beriman, tapi ya sudah, nyawa sudah di kerongkongan tidak bisa lagi taubat, ya, sehingga tidak berlaku lagi taubat baginya. Sombong ya, tidak mau mengakui kebenaran. Oleh karenanya, kalau di hati seseorang masih ada kesombongan, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera introspeksi diri. Bahwasanya hidup kita ini tidak kekal hidup kita, kita ini akan berakhir. Oleh karena apa yang kita sombongkan? Kita ini tidak punya apa-apa. Apa yang kita punya sekarang adalah titipan dari Allah yang Azza wa Ya. Apa yang kita miliki sekarang adalah titipan dari Allah. Bukan milik kita. Ya. Mudah saja Allah Subhanahu wa taala mengambil apa yang sekarang kita miliki. Bagaimana caranya? diturunkan musibah ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ya, kekayaan kita mungkin tujuh turunan ada habis, ya katanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan musibah berupa bencana, dan lain sebagainya, habis apa yang mau disombongkan? Ya, sedangkan kita adalah manusia-manusia lemah. Kita adalah manusia-manusia yang fakir. Ya, oleh karenanya Ma'asyiral muslimat rahimani wa Oleh karenanya marilah ya kita mengajak kepada diri saya sendiri untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa berusaha ya bersegera untuk bertobat. Oleh karenanya para ulama mengatakan resep bahagia itu ada tiga. Resep bahagia itu ada tiga Yang pertama adalah ketika kita diberi nikmat Maka kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang subhanallah Banyak sekali nikmat yang kita rasakan Kita berada di bulan Ramadan ya, Dalam keadaan sehat Kita bisa berpuasa Kita bisa sholat malam Kita bisa berkumpul dengan keluarga Ini nikmat yang luar biasa Kemudian ketika diuji, diberi ujian, maka sabar ya karena memang hakikatnya orang yang beriman itu pasti diuji ya ayyakulu Apakah manusia mengira ketika mereka berkata saya telah beriman kemudian mereka tidak diuji? Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka akan diuji dan ujian itu sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Semakin sulit ujian yang kita laku, kita lalui, kita jalani berarti keimanan kita semakin tinggi kepada Allah Azza Jalla. Dan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berat sekali ujiannya. Ya hidup dalam keadaan yatim, kemudian setelah itu ibunya wafat, ya dirawat kakeknya, kakeknya juga wafat, dititipkan pamannya, begitu juga pamannya wafat, ya kemudian menerima wahyu ditemani oleh istrinya Khadijah radhiyallahu Anha tidak lama setelah itu wafat, ya. Oleh karena banyak kesedihan yang beliau, ala belum lagi apa dakwahnya beliau ditolak, pernah dilempar e, batu, ya, kalah perang di perang Uhud, sampai direwatkan bahwasanya gigi beliau, ya, kena. Oleh karenanya berat sekali ujian para nabi. Kemudian ujiannya para ulama tentunya yang mengikuti jalannya para nabi. Ini mereka berat, ya. Para sahabat berat mereka ujiannya menegakkan Islam. Khobab bin art di setrika punggungnya. Bilal bin Robah ya, diseret-seret. Ya, di jalan-jalan panas sekali. Sumayyah. Ya, wanita yang syahid pertama di dalam Islam dimasukkan ya tajam di kemaluannya. Ya, agar murtad akan tapi mereka para sahabat tetap teguh di atas keimanan karena mereka yakin bahwasanya balasan dari Allah Subhanahu lebih baik daripada hanya sekedar mengucapkan kalimat kekufuran. Begitu juga para ulama yang lain. Mereka dipenjara, mereka difitnah, mereka di banyak sekali diuji Adapun sekarang ujian kita ini tidak seberapa daripada ujian mereka. Oleh karena kita harus bersabar ya atas segala macam ujian yang kita lakukan atau yang kita hadapi ya atas ujian yang kita hadapi. Mungkin ibu-ibu di sana yang ada di Amerika di Kanada ujiannya berbeda-beda. Ya, berada di lingkungan minoritas harus bersabar. Tetap istiqomah ya minta kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah teguhkan hatinya di atas Islam Ya, karena kita yakin bahwasanya Islam adalah agama yang hak, agama yang benar. Ya. Nah, itulah. Eh, uh, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita harus terus bertobat. Ya. Kemudian yang ketiga Saya bahagia yaitu apa? Ketika melakukan dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa bisa dihapuskan dengan amalan-amalan soleh. Dalam sebuah ayat surat Hud ya ayat 114 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Innal Hasanati ah. sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda Ittaqillaha haitsuma wa'at bi'il wa bi hasanata tamhuha wa nasa bi hasan Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada Dan iringilah ke, keburukan dengan kebaikan Ya kalau kita terancur jatuh pada keburukan Maka berbuat baik istighfar kepada Allah azza wa dan pergaulilah manusia dengan baik Dengan akhlak yang mulia Oleh karenanya dengan taubat kita bisa menjadi orang yang mulia dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatlah maha penerima taubat tidak kita kita ingat kisah eh, 99 orang yang pernah dibunuh oleh seseorang ya dan seseorang ini menyesal dan berusaha untuk bertobat kepada Allah ya dikisahkan kemudian dia eh, minta petunjuk dari orang yang Ali ibadah dan dikatakan bahwasanya tidak ada taubat bagi dia. Akhirnya dia nambah lagi satu dibunuhnya dia. Akhirnya kemudian hatinya masih ingin bertobat lagi, sehingga dia mencari orang yang berilmu. Ya ketika itu akhirnya ditunjukkan bahwasanya dialah orang berilmu maka dia datang kepadanya. Akhirnya dikatakan bahwasanya insya Allah Allah mau menerima tobat bertobatlah. Lalu jangan kamu kembali ke kampungmu karena kampungmu adalah tempat yang buruk. Maka berpindahlah ke kampung yang ini, karena di sana banyak orang-orang soleh, sehingga taubatmu akan kokoh, akan kuat, karena berkumpul dengan orang-orang soleh. Sehingga e, di tengah-tengah perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya. Sempat berebut ya, malaikat Rahmat dan malaikat Azab tentang status seseorang ini yang telah membunuh seratus orang ini, akan tapi diukur lebih dekat ke tempat yang ia tuju berupa ketaatan sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surganya. Begitu juga taubatnya Ma'is. Orang yang pernah berzina. Ya, kemudian dia menyerahkan diri kepada Rasul sallallahu untuk dirajam. Dia menjadi mulia ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Kita menjadi hina jika kita berbuat salah tapi sombong, tidak mau bertobat kepada Allah. Tapi kita akan bisa menjadi mulia ketika kita pernah terpuruk, terjatuh ke dalam dosa, dosa-dosa besar, kesyirikan, kemaksiatan, kezoliman, dan lain sebagainya. Lalu kita berusaha untuk bertobat kepada Allah, menyadari semua kesalahan, ya, menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu akan menjadikan kita orang yang mulia. Masyarakat Muslimat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah sebesar apapun dosa kita. Ya. Ada sebagian kadang, Ustaz, dosa saya sudah mungkin tidak diampuni lagi, Ustaz. Jangan berputus asa. Allah Subhanahu wa taala at Maha Penerima Taubat. Ya, innallaha ya Tawabur Rahim Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penerima Tobat lagi Maha Kasih Sayang dalam sebuah ayat Inna Kana Tawwaba ya Allah Subhanahu Wa Taala uh, Maha Penerima Tobat La min Rahmatillah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala oleh karenanya kita harus ya bersungguh-sungguh ketika bertobat kepada Allah. Lalu bagaimana Ustaz jika saya pernah bertobat lalu pernah melakukan kesalahan lagi? Ya, itu tabiat manusia. Maka bertobat lagi, terus bertobat, terus bertobat. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatin. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Maka ketika kita membiasakan diri ini dengan amalan soleh ikhlas karena Allah, ya karena orang itu akan dimatikan di atas kebiasaannya Mereka ya biasakan diri kita dengan hal-hal yang baik sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita di dalam keadaan husnul khotimah dan banyak lagi ayat-ayat ya tentang menjelaskan tentang tobat di antara surat at-tahrim ya, ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Yang Azza wa dengan sebenar-benar taubat. Ya, asyarabukum ayyukaffiru 'ankum sayiatikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang pernah pernah dilakukan. Wa yadkhilukum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dan Allah akan memasukkan ya dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang tersebut di dalam surganya yang mengalir ya di bawahnya sungai-sungai. Oleh karenanya kita kembali ingatkan ayo kita sama-sama bertaubat. di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini bulan taubat. Kalau kita tidak bertaubat di bulan ini Kalau kita tidak minta ampun di bulan ini Kalau kita tidak istighfar kepada Allah di bulan ini Alangkah ruginya kita Allah subhanahu wa ta'ala Membentangkan segala kebaikan pada bulan ini Ida ja'a ramadhan abu, abu jannah Juga datang bulan ramadhan Dibuka pintu surga itu Menunjukkan apa kata para ulama apa Dibentangkannya Amalan-amalan kebaikan oleh karena jika di bulan Ramadan ini tidak menggerakkan kita untuk beramal soleh, maka apa yang bisa menggerakkan hati kita? Sesuatu apalagi yang bisa menggerakkan hati kita? Ya apalagi untuk dekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, apalagi? Oleh karenanya sekali lagi jangan bosan-bosan terus bertobat, saling mengingatkan para akhwat ya saling mengingatkan ya antara satu dengan yang lainnya jangan sampai uh, lalai dari saling mengingatkan ya kalau ada saudaranya lalai maka di, diberikan peringatan agar kita sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan banyak ya dosa-dosa yang harus kita taubati ya terutama dosa syirik kalau kita pernah berbuat syirik ya jangan sampai kita mati di atas kesyirikan kemudian dosa-dosa e, membuat perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak pernah Nabi Muhammad SAW contohkan dan para sahabat buat dan tidak ada dalil yang sebagai sandarannya yang sahih tentunya kemudian bertobat dari kedoliman ya kedoliman yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita curhaka kedoliman kepada siapa tetangga kita kedoliman kepada karyawan kita kalau kita punya karyawan kedoliman kepada mungkin bos kita perusahaan kita dan lain sebagainya bertobat kepada Allah kemudian bertobat dari kemaksiatan kemaksiatan walaupun itu kecil kira dulu zaman sekolah pernah apa berbuat curang kita pernah mengambil hak orang lain kita bertobat kepada Allah agar apa agar kita berjumpa dengan Allah membawa hati yang bersih. Yaumalayan faumalun walabanun illa man atallah bin salim. Pada hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali ya seseorang yang datang kepada Allah dalam membawa hati yang bersih. Oleh karenanya kita tidak akan masuk surga kecuali dosa kita itu sudah bersih. Oleh karena orang-orang yang bertauhid ada yang masuk neraka jika dia pernah melakukan dosa sehingga dia dicuci dulu di neraka ya sehingga menghabiskan dosanya kemudian baru dia dimasukkan oleh surga ya, ke dalam surga oleh Allah Oleh karena yang kita berharap semoga kita tidak sempat mampir ke dalam neraka karena neraka ini dahsyat kita tidak akan sanggup masuk di dalamnya ya jangan pernah kita bermimpi atau berhayal untuk masuk ke dalam neraka walaupun itu oleh karena yang kita berusaha di sisa umur kita yang ada ini kita maksimalkan untuk ketaatan kepada Allah, perbanyak taubat sehingga kita mati membawa amal soleh, membawa hati yang bersih, membawa e, kebersihan hati dari kotoran-kotoran syahwat, dari kotoran-kotoran subhat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya karena Uh, waktu sudah menunjukkan uh, malam hari ya sudah larut malam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesempatan terus untuk beramal sholat di bulan yang ini. Semoga ya kajian kita ini juga termasuk amalan sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya amalan sholat ya yang kita lakukan. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala apa yang telah kita lakukan ini ya sebagai dalam rangka ya menuntut ilmu karena ilmu itu penting kemudian mengamalkannya jauh lebih penting para semoga yang sedikit ini bermanfaat ya kita tetap dengan doa kepada para majelis subhanallahi wa asyhadu an illa anta astaghfiruka wa ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh